Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengatakan pihaknya telah menemukan bukti baru dalam kasus Brigadir C. Akan tetapi, Komnas HAM masih merahasiakan bukti baru yang saat ini dikantonginya. Bukti tersebut rencananya akan diuji dalam proses rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir C. Rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir C direncanakan akan digelar pada hari ini. Komisioner Komnas HAM Bidang Penyelidikan Hoirul Anam mengatakan pengujian terhadap temuan baru Komnas HAM perlu dilakukan. Hal itu untuk mendapat kesesuaian bukti terbaru dengan rekonstruksi. Kesesuaian tersebut diantaranya mengenai kesesuaian waktu dan peristiwa. Anam menjelaskan rekonstruksi penembakan juga akan menguji kesesuaian keterangan para pelaku. Oleh karenanya, proses rekonstruksi merupakan hal yang penting sehingga Komnas HAM menyatakan pihaknya akan hadir dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir J.